Tauhid Channel. Perhatikanlah jemaah sekalian ayat yang mulia ini, surat An-Nisa ayat ke-48 dan 116. Apa bahaya syirik dalam ayat ini? Bahaya yang terbesar yaitu dosa syirik tidak terampunkan. Subhanallah. Maka kita pun tahu berdasarkan ayat ini bahwa dosa syirik adalah dosa yang paling Allah murkai, karena Allah tidak berkenan mengampuni dosa orang-orang musyrik. Tapi jangan salah paham, maksud ayat ini kalau sampai mati dia enggak bertobat. Kalau sampai mati dia enggak bertobat. Adapun jika dia bertobat sebelum mati, maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah senantiasa menerima tobat seorang hamba selama dia belum sekarat, selama nafasnya belum sampai di kerongkongannya. Jadi maksud ayat ini, kalau dia berbuat syirik sampai mati tidak bertobat. Adapun kalau dia bertobat, apakah tadinya dia muslim kemudian menjadi murtad, atau kafir asli tidak pernah menjadi muslim, atau bahkan sudah berapa kali murtad, masuk Islam murtad lagi, tapi kalau dia bertobat dengan sungguh-sungguh sebelum kematian datang menjemputnya dengan memenuhi syarat-syarat taubat, maka taubatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud ayat ini, barang siapa berbuat dosa syirik dan dia tidak pernah bertobat, maka Allah tidak akan pernah mengampuni dosanya. Tauhid Channel.